Baik, selamat pagi sahabat, selamat siang sahabat Tribuners. Kembali dapat saya laporkan dari Borong, Manggarai Timur pada siang hari ini, di mana saat ini saya sedang berada di jalan lintas forest Ruteng Borong, dan tepatnya di Kampung Tokol, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Dan di mana di lokasi ini, tempat saya berdiri ini, merupakan tempat peristiwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 kemarin. Ini TKP-nya. Di sini memang masih terlihat ada puing-puing kendaraan yang pecah berserakan di atas jalan. Dan di sini juga masih terlihat ada satu kendaraan Kijang Innova yang masih terparkir di sini. Seperti sahabat Tribun saksikan, terparkir di sini. Ini kendaraan Innova yang sudah ditutupi oleh terpal. Seperti sahabat tadi saksikan, di sini TKP-nya. Ya mungkin dekat rumah itu. Lokasi. Bekas kaca-kaca yang pecah, puing-puing pecah. Tampak ada pilox juga. Ini merupakan TKP awalnya. Demikian, selamat siang dan terima kasih. Ini puing-puing kendaraan terlihat masih ada. Selipo itu demikian. Selamat siang dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.